Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sementara berada di Malino, tepatnya di Hotel Pasanggarahan. Saat ini saya sementara bersama dengan Ketua Panitia, sang Komandan dari kegiatan Tadabur Alam dari santri-santri Pondok Pesantren Imam Asy-Syatibi. Kegiatan ini diikuti sekitar berapa santri Ustaz dan apa-apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan selama kegiatan di sini? Terima kasih Ustaz Sri Tidullah Ta'ala. Adapun kegiatan rihlah yang kita laksanakan saat ini di Kota Malino, di Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tepatnya di Hotel dan Restoran Pasanggarahan Malino. Dan Alhamdulillah tempatnya mudah dijangkau dan cukup menarik dan cukup menyenangkan ya, dengan kondisi lingkungan yang sangat nyaman, yang sangat pas untuk keluarga yang ingin merasakan keindahan alam ya, yang nyaman. Dan kegiatan rihlah kita ini kali ini dilaksanakan di Malino ya, dan diikuti oleh 200 orang santri di semua tingkatan, mulai dari SMP dan juga SMA. Dan tentunya mereka dikawal oleh para pembina ya, dari berbagai mata pelajaran, mulai dari guru-guru mereka di kelas, wali-wali kelas mereka, kemudian musyrif kamar mereka, kemudian para muhafiz mereka ya, membimbing mereka dengan Al-Quran. Dan tentunya juga tidak lupa ikut serta dalam kegiatan ini ketua yayasan dan pimpinan ya, di pondok pesantren Imam Asy-Syatibi, yaitu Imam Ustaz Syiswandi Safari Abdullah. Dan Alhamdulillah kegiatan kita ini cukup menyenangkan karena ya, santri sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat kita. Adapun kegiatan kita, karena pelaksanaan rihlah kita ini hanya sekitar 2 hari atau 3 hari 2 malam. Kegiatan kita bagi 2, ada kegiatan indoor dan ada outdoor. Kegiatan outdoor ini dilakukan di siang hari, jadi mulai dari ya, setelah sarapan pagi mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan kunjungan di beberapa tempat ya, beberapa tempat wisata yang ada di Kota Malino. Di antaranya di Air Terjun Takapala yang akan kita kunjungi sebentar. Kemudian setelah itu sekiranya menyaksikan, kita akan mengunjungi Air Terjun Cari Jodoh. Niatnya mencari jodoh. Ya. Kalaupun ya, ditakdirkan, tetapi bukan asbab. Ya. Karena dengan niat cari jodoh kemudian datang ke situ. Ya. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan ke Lembah Biru, kemudian ke Pinus.
setelah itu kembali ke pondok. Adapun kegiatan yang lainnya terkait indoor itu sebagian besarnya dilaksanakan di malam hari. Ya, alhamdulillah semalam penampilan-penampilan santri, ya diantaranya adalah penampilan nasyid, nasyid bahasa Arab dan nasyid bahasa Indonesia. Rabbuna Rabbul kulli wa huwa 'allamul ghuyub bi syuruqi wa fi ghurubi nuruhu yahdi al-asar Rabbuna al-hadi wa nur fadluhu lil-wujud a'jamu khayrun wa jumum fatadi dawna. Ada ceramah. Ceramah ini dibawakan dalam bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia, dan bahkan ada juga bahasa Makassar dan bahasa Bugis. Masya Allah. Umat salam lebih kehadir. Pada kaman ini kami masyukur mampu di lalikum Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah iya nam mariki nikmatu si bawakan nyawala. Nah pada kaman ini kami mengkali ngadada mariceh. Narekkan lupa kirim salawat semua sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nasabah iya nam mariki asalamah kesiwa lupia sallam. Umat sallam alaihi wa sallam. Nah pada kaman ini itu memang dekung yang elok mengkali acara makulia. Ya nari itu acara tentang beri makilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Amin tay kundri ni redalikan tengasih erong-erong ngan ceramah ya mintu aparek dosa merek dosa anak atau emak bapak anak bisingah sendika apa angkana aparek dosa merek emak bapak anak atau dosa anak sana naharangkana Allah subhanahu wa ta'ala nasabah niat si pulung di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mintu angkana innallah arnama alaikumul ummat innama arnama alaikumul hukukum ummahat nasabah. Ya mento angkana. Ya mento karena Allah SWT tanya angkana angharankan ya parik dosa dari amak bapak anak tetoto anak. Dan ya lebih ya me, apa ya menggembirakan adalah yang paling banyak diikuti ya adalah santri dari SMP. Masya Allah. Ya, santri-santri lagi. Jenjang SMP, mereka sangat antusias. Ya bahkan dari beberapa santri kita jenjang SMP ini membawakan nasyid dalam bahasa. Bahkan saya sempat ya berkaca-kaca ya mendengarkan nasyid yang dilantunkan oleh santri yang bernama Rasha. Ketika dia membawakan nasyid tentang Abi dan Umi. Ku cinta Umi, ku cinta Abi. Ku cinta Umi, ku cinta Abi. Ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi,
ya, dia begitu meresapi ya, apa yang dia bawakan. Ya, berhubung kedua orang tuanya sudah tiada ya, setelah kepergian ayahnya, dan dia juga tidak sempat melihat ya, wajahnya, dan ternyata ibunya juga sudah pergi ya, karena telah dipinang oleh laki-laki, sehingga anak ini Rasha, dia begitu merasakan kerinduan yang begitu hebat, sehingga ketika melantunkan ya nasyid ini, masya Allah ya, kita juga ikut terharu ya, bersedih mendengarkan apa yang beliau bawakan. Bahkan teman-teman yang lain ya fokus ya, mendengarkan, begitu hening ya, menyimak apa yang disampaikan. Ku inginkan sepasang mahkota, ku berikan ia kelak. Serai pertanda bahwa kau sangatku cinta, aku cinta engkau karena Allah. Begitu juga penampilan bahasa Arab ya, ceramah bahasa Arab, masya Allah ya, yang penampilan yang paling memukau ya menurut kami, karena kami diamanahkan untuk menjadi tim penilai untuk ceramah ini ya, ceramah bahasa Arab, adalah penampilan dari Ananda Faiz yang begitu ya bagus penyampaiannya ya, apa retorikanya ya, tentang takwa ya, masya Allah ya, betul-betul memberikan pelajaran kepada kita tentang takwa itu. Nah, kegiatan ini berlangsung sampai kurang lebih jam 11. Setelah itu santri istirahat dan mereka kembali beraktivitas di jam 3 atau jam setengah 4 untuk melaksanakan sholat lain di aula lantai 3. Masya Allah, ini aula di Pasanggerahan ini cukup luas, menampung santri dengan pembina itu sekitar 300 orang. Dan setelah itu mereka bersiap-siap melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya, kemudian ada outbound yang dilaksanakan oleh OSIS, alhamdulillah, baik SMP maupun SMA. Dan sudah berjalan dan kita melihat mereka sangat antusias ya, mengikuti kegiatan-kegiatan kita di Malino ini di Pasanggerahan. Saya kira ini Ustaz. Masya Allah. Apa yang bisa saya sampaikan? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana sudah ada santri yang sementara siap-siap untuk segera menuju ke air terjun Takapala dan beberapa tempat-tempat lainnya yang telah diagendakan oleh panitia acara.